Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah tentang seorang santri bodoh yang mampu bertemu dengan Nabi Khidir. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu, serta klik tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan video terbaru. Sebuah pesantren yang berada di Indonesia, terdapat satu santri yang sangat bodoh dalam hal ilmu. Namun santri ini sangat taklim kepada kiainya. Pada suatu saat, putri dari sang kiainya tersebut jatuh sakit. Ia sudah berobat kemana-mana, tapi penyakitnya tak kunjung sembuh. Sang kiai bingung harus kemana lagi ia mencarikan obat untuk menyembuhkan sang putri. Suatu ketika, sang kiai mendengar suara entah dari mana asalnya. Obat yang dapat menyembuhkan putrimu dibawa oleh Nabi Khidir alaihi salam. Sontak sang kiai langsung tersadar dan berkata, "Bagaimana aku bisa menemui Nabi Khidir, sedangkan aku harus menjaga putriku?" Seketika sang kiai langsung teringat dengan salah satu santrinya yang sangat taklim kepada beliau. Tanpa berpikir panjang, sang kiai memanggil santri tersebut. "Wahai fulan, kemarilah." "Iya kiai," jawab sang santri. "Sekarang kamu pergi temui Nabi Khidir dan mintalah obat untuk putriku," perintah sang kiai. Tanpa berpikir panjang, sang santri pun langsung bergegas berangkat untuk menemui Nabi Khidir. Namun beberapa langkah kemudian, sang santri bergumam, "Sungguh, saya belum tahu Nabi Khidir. Lantas bagaimana saya akan mengetahuinya?" Kemudian sang santri kembali menemui sang kiai dan bertanya, "Assalamualaikum wahai kiai. Mohon maaf, sungguh saya belum pernah berjumpa dengan Nabi Khidir. Lantas bagaimana saya akan mengetahuinya?" "Kamu ikuti saja sungai di dekat pondok ini. Beliau berbaju serba putih," jawab sang kiai. "Baik kiai, saya berangkat sekarang. Assalamualaikum." Kiainya itu menjawab, "Iya wahai fulan, waalaikumsalam." Lantas santri tersebut langsung berangkat tanpa keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Ia hanya mengharap ridho dari sang kiai. Santri itu berjalan menyusuri sungai yang berada di dekat pondok. Dan tak lama kemudian santri tersebut melewati sebuah kuburan tua. Lalu tiba-tiba terdengar suara, "Apakah kamu ingin menemui Nabi Khidir?" Sang santri pun kaget dan berkata, "Siapa kamu?" "Saya kuburan. Jika kamu mau menemui Nabi Khidir, tolong sampaikan kepada beliau. Mengapa saya disiksa di alam kubur?" "Baiklah, nanti akan saya sampaikan," jawab sang santri. Selang beberapa saat, ia berjalan dan menemui sebuah pohon jambu yang berbuah lebat. Saat ia berjalan melewati pohon jambu tersebut, tiba-tiba terdengar suara, "Apakah kamu ingin menemui Nabi Khidir?" Dan kedua kalinya ia kaget dan kemudian berkata, "Siapa kamu?" "Saya pohon jambu. Jika kamu ingin bertemu dengan Nabi Khidir, tolong sampaikan kepada beliau. Saya ini berbuah lebat dan buah saya manis. Namun kenapa tidak ada satupun orang yang berani mengambilnya?" "Baiklah, nanti akan saya sampaikan," jawab sang santri. Tak lama kemudian sang santri bertemu dengan sebuah sumur tua. Dan saat ia berjalan melewatinya, tiba-tiba terdengar suara yang sama seperti sebelum-sebelumnya. "Apakah kamu ingin bertemu dengan Nabi Khidir?" Sang santri pun langsung merasa heran dan berkata, "Siapa kamu?" "Saya sumur tua. Jika kamu ingin bertemu dengan Nabi Khidir, tolong sampaikan kepada beliau. Air saya ini jernih dan segar. Namun mengapa penduduk di sekitar sini tidak mau menggunakannya?" "Baiklah, nanti akan saya sampaikan," balas sang santri tersebut. Hari demi hari pun berganti. Minggu demi minggu pun sudah berlalu. Bulan demi bulan juga terlewatkan. Sampai tahun demi tahun sudah tak terhitung.
Akan tetapi ia belum juga bertemu dengan Nabi Khidir, hingga ia merasa lelah dan hampir putus asa. Namun di sisi lain ia teringat pesan sang kiai. Seketika ia pun bersemangat dan melanjutkan pencariannya. Ia berjalan dan terus mencari-cari di manakah Nabi Khidir berada. Tak lama kemudian ia melihat dari kejauhan ada seseorang yang berpakaian serba putih, sama seperti yang telah dikatakan sang kiai. Tak berpikir panjang ia pun langsung berlari dan menjumpai beliau. Kemudian ia bertanya, "Apakah engkau Nabi Khidir?" "Iya, saya Nabi Khidir," jawab beliau. Santri tersebut sangat senang dan bahagia, hingga air matanya pun menetes. Ia terus menciumi tangan Nabi Khidir lalu berkata, "Alhamdulillah, akhirnya saya bisa bertemu dengan engkau wahai Nabi Khidir. Maksud saya kesini adalah atas perintah kiai saya, untuk meminta obat kepada engkau demi kesembuhan putri beliau," lanjut sang santri tersebut. Nabi Khidir pun menjawab, "Putrinya bisa sembuh apabila ia dinikahkan." "Baiklah Nabi Khidir, nanti akan saya sampaikan kepada beliau," jawab sang santri. Ia pun teringat saat di perjalanan ada yang meminta tolong kepadanya, dan ia pun bertanya lagi kepada Nabi Khidir, "Maaf wahai Nabi Khidir, saat di tengah perjalanan tadi aku berjumpa dengan sebuah kuburan tua, dan orang di dalamnya selalu disiksa oleh malaikat. Apakah penyebabnya wahai Nabi Khidir?" "Ia merupakan kiai besar dan terkenal, akan tetapi ia tidak mau mengamalkan ilmunya, sehingga ia terus-menerus disiksa oleh malaikat. Siksaannya bisa selesai apabila ia memberikan semua ilmunya kepadamu," jawab Nabi Khidir. Sang santri itu pun bertanya lagi, "Saya tadi juga bertemu dengan pohon jambu yang berbuah sangat lebat, akan tetapi tidak ada satupun orang yang berani mengambilnya dan memakannya. Apakah penyebabnya wahai Nabi Khidir?" "Di dalam pohon jambu tersebut terdapat sebuah pusaka yang sangat sakti. Apabila ia ingin buahnya diambil dan dimakan oleh seseorang, maka ia harus memberikan pusaka tersebut kepadamu," jawab Nabi Khidir. Santri itu bertanya untuk yang keempat kalinya, "Wahai Nabi Khidir, saya tadi juga berjumpa dengan sebuah sumur tua yang airnya sangat jernih dan segar, namun tidak ada satupun penduduk yang mau memanfaatkannya. Apakah penyebabnya?" "Di dalam sumur tua tersebut terdapat sebuah harta karun yang sangat banyak. Jika airnya ingin dimanfaatkan oleh penduduk sekitar, maka ia harus memberikan semua harta karun tersebut kepadamu," jawab Nabi Khidir. "Baiklah wahai Nabi Khidir, saya sangat berterima kasih kepada engkau wahai Nabi Khidir. Maksud dan tujuanku kesini sudah terpenuhi. Saya mohon pamit, dan semua yang engkau katakan akan saya sampaikan dengan sebenar-benarnya," balas sang santri. "Baiklah nak, semoga kepatuhanmu kepada kiaimu membawa keberkahan kepadamu," kata Nabi Khidir. "Amin ya Robbal Alamin," saut sang santri. Akhirnya sang santri pun kembali ke pondok dengan merasa senang dan bahagia. Dan ia pun menyampaikan semua pesan Nabi Khidir kepada kuburan tua, pohon jambu, dan sumur tua tersebut. Alhasil santri tersebut mendapatkan ilmu, kesaktian, dan harta yang banyak. Sesampainya di pondok, santri yang lain dan kiainya merasa heran karena melihat penampilannya sangat berbeda dari sebelumnya. Lalu santri itu langsung bergegas menemui sang kiai. "Assalamualaikum wahai kiai," ucap sang santri. Sang kiainya itu menjawab dan bertanya, "Waalaikumsalam, siapakah engkau?" "Saya adalah santri yang engkau utus untuk menemui Nabi Khidir," jawab sang santri tersebut. "Alhamdulillah, subhanallah. Apa itu kamu wahai fulan? Terus bagaimana hasilnya?" tanya sang kiai dengan perasaan senang. "Wahai kiai, kata Nabi Khidir, sang putri bisa sembuh apabila dinikahkan dengan seseorang."
Sang kiai langsung termenung dan berkata, "Dengan siapa aku harus menikahkan putriku?" Dan tanpa berpikir panjang, ia langsung berkata kepada santri tersebut, karena beliau berpikir bahwa santri ini kelihatan sangat berilmu. Sang kiai bertanya, "Apakah kamu mau saya nikahkan dengan putriku, wahai Fulan?" "Jika menurut kiai itu yang terbaik, maka saya siap, wahai kiai," jawab sang santri. Dan akhirnya santri tersebut menikah dengan anak dari sang kiai tersebut. Itulah sebuah kisah dari seorang santri yang sangat patuh kepada kiainya. Semoga kisah ini bisa menjadi pengajaran serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.